Baik, Tribunas, kembali lagi bersama saya, Nasal Hakim, reporter Tribun Jambi. Tribunas, saat ini saya sedang berada di salah satu VIP room yang mana tepatnya di Bandara Sultan Taha Saifuddin, Jambi. Yang mana saat ini saya akan melaporkan terkait dengan kecelakaan pesawat yang terjadi di daerah Pegunungan Kerinci. Yang mana saat ini pantauan di room VIP telah disediakan ada 9 ambulan untuk menyambut kedatangan Polda Jambi, yang mana nanti beliau akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara yang saat ini masih di dalam perjalanan. Terpantau saat ini ada 2 mobil ambulan dari Rumah Sakit Raden Matahir. Dan juga ada 2 ambulan dari Rumah Sakit DKT, serta sisanya yang disediakan dari kepolisian dan juga dari Brimob. Tribunas, yang mana saat ini kita masih menunggu terkait dengan kedatangan Kapolda. Menurut informasi, memang belum pasti beliau apakah dibawa ke rumah sakit yang terdekat di daerah Bangko ataupun langsung dibawa ke Jambi dan selanjutnya untuk dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Namun terkait informasi tersebut, kita masih menunggu kepastian dari pihak dari Polda. Tribunnya, yang mana mobil ambulan disediakan ada 9 unit. Yakni dari Rumah Sakit Raden Matahir ada 2 unit dan di depan saya itu dari mobil ambulan dari kepolisian. Ada juga ada 2 unit dari mobil ambulan dari Rumah Sakit DKT. Dan sisanya itu dari Brimob.